Jadi saya rasa itu sebagai gimmick politik PAS lah, gimmick terbaru dia. Dia nak menunjukkan bahawa dia ni ada idea politik. Jadi kalau kita lihat dari segi rasionalnya, apa rasionalnya? Kata nak bersendirian, tak nak DAP, tak nak PKA, tak nak Amanah, tak nak UMNO. Lepas tu tiba-tiba nak buat blok ketiga pula, nak berpakat dengan parti yang apa ni, multiracial. Jadi orang ni, orang yang waras tidak boleh menerima apa sikap dan pendirian PAS sekarang ni. Tapi orang macam mana, kita tunggulah 16 bulan dia nak umum tu. Saya sendiri tak nampak dia akan berkolaborasi dengan parti, tetapi dengan NGO mungkinlah, dengan Perkasa ke, Jati ke, dengan ISMA ke, yang berorientasikan kepada Islam. Tapi kalau parti politik, saya rasa tidak ada parti politik yang gila lah untuk nak bersama PAS sekarang ni. Betul lagi. Sebenarnya itu lagi bagus. Dia berterus terang lah. Daripada dulu saya kata dia, PAS harus berterus terang dan gentleman kalau nak berpakat dengan UMNO. Tetapi ini dia menafikan. Satu pemimpin kata tidak, satu pemimpin menggambarkan dia minat pada UMNO, berpeluk dengan UMNO, pakai baju sendong-dong dan sebagainya. PAS harus lebih gentleman, lebih berani, lebih terbuka agar tidak tertipu apa ni, ahli dan penyokong. Daripada nak buat kolaborasi dengan parti lain, lebih baik kolaborasi dengan UMNO. UMNO lagi pun dah ada duit, dah ada pengalaman, dah rekod, dah ada kuasa, dah ada kerajaan dan sebagainya. Jadi saya tak nampak dengan parti lain yang disebut blok ketiga seperti yang disebut oleh Taki Udin itu. Mereka ni ia hanya gimmick untuk menakut-nakutkan apa ni, Pakatan Rakyat dan Amanah. Dia kalau orang cili dalam perniagaan, dia tidak akan bergabung dengan apa ni, partner yang tidak ada wibawa. Dia akan cari partner yang besar, yang bermodal besar, berkapasiti besar, yang ada image. Jadi kalau PAS nak pergi bergabung dengan parti, ya, apa politik PAS? Apa politik PAS maksudnya, apalah jadi dengan PAS? Maknanya PAS nak membawa parti dia itu penyokong apa ni, suruh ke belakang, mundur ke belakang. Orang bergabung dengan kuasa-kuasa besar, tetapi kita juga bergabung dengan kuasa-kuasa kecil yang apa ni, masih belum lagi ada track record, ada keupayaan dan sebagainya. Jadi saya rasa politik yang macam ni politik yang dangkal lah bagi PAS. Kalau betul dia akan buat demikian. Tapi saya tak fikir lah, saya pribadi.